Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, ada kritikan tajam yang dilontarkan oleh mantan Rois Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama era kepengurusan Kiai Haji Said Aqil Syirat, yakni beliau Kiai Haji Ahmad Isomuddin, terhadap HRS, yang mana kritikan beliau tuangkan dalam tulisan akun Facebooknya. Dan kalau kita amati dan kita teliti, seolah kritikan beliau, kritikan Kiai Haji Ahmad Isomuddin ini mengatakan kepada HRS bahwa apa yang dikatakan oleh HRS ini sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri. Lebih lengkapnya mari kita baca ya kritikan beliau Kiai Haji Ahmad Isomuddin yang ditulis di akun Facebooknya dengan nama Ahmad Isomuddin. Setelah bebas dari penjara, RS ceramah lagi dengan nada agitasi. Agitasi itu adalah perasaan yang menunjukkan kegelisahan seseorang. Jadi jengkel, gelisah, marah, hingga gugup sehingga menyerang seseorang. Nah, pada dasarnya agitasi itu adalah bentuk gejala gangguan suasana hati, ya, suasana hati yang umumnya dipicu oleh stres berat karena ada beberapa tekanan ataupun tekanan emosional, ya, itu biasanya begitu, agitasi begitu, ya. Setelah bebas dari penjara, RS ceramah lagi dengan nada agitasi dan provokatif tentang ada begal nasab yang bukan Habib mengaku Habib, ada yang memecah belah umat Islam mengadu Habib dengan Kiai, memecah belah NKRI dengan politik divide et impera. Sayangnya RS lupa pada dirinya sendiri yang pernah menghina Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur buta mata, buta hati. Saya juga tidak mendengar RS menasehati beberapa Habib yang dalam ceramah terbuka suka tampil menyombongkan diri. Dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, meledak-ledak tanpa sopan santun, terang-terangan menghina para kiai pribumi dengan caci makinya, anjing, kroco-kroco, belajar, nyisir rambut dulu dan seterusnya. Kepada sebagian Habib yang suka dawir juga ia tutup mata. Jadi seolah-olah kritikan beliau Kiai Haji Ahmad Isomuddin yang ditulis di akun Facebooknya ini, seolah beliau sekali lagi mengatakan apa yang dikatakan oleh HRS ini kembali kepada HRS sendiri. Kita oncei ya perkataan beliau. Agitasi, nada agitasi, nah, kalau kita lihat beberapa hari ini ketika HRS ini mengeluarkan orasinya di depan santri-santrinya, kelihatan banget bahwa HRS ini lagi stres, lagi ada tekanan berat, ya, khususnya masalah nasab. Jadi tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bisa membuat stres, membuat tekanan yang sangat tinggi terhadap HRS, ya. Tentang ada begal nasab, HRS mengatakan di kesempatan lain HRS
mengatakan ada begal nasab yang dikata yang dimaksud oleh HRS tentu Kiai Haji Imaduddin Usman An-Bantani dan pendukung-pendukungnya. Akan tetapi realita yang ada, yang begal nasab itu justru HRS dan kelompok-kelompoknya dari Ba'alwi, para habaib yang lain, justru itu yang begal nasab. Kenapa yang begal nasab itu HRS sendiri dan kelompok-kelompoknya? Karena sampai saat ini juga belum ada dari golongan mereka yang sanggup membuat antitesis terhadap tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman An-Bantani. Kalau Kiai Haji Imaduddin Usman An-Bantani itu bukan begal nasab, tapi adalah menyampaikan kebenaran bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman An-Bantani ini bisa dikatakan menyampaikan kebenaran karena apa yang disampaikan itu terlebih dahulu diteliti, dikaji, dan difilter. Akhirnya memunculkan sebuah kesimpulan bahwa nasabnya para habaib Ba'alwi ini terputus dan tertolak. Jadi yang begal nasab itu ya HRS sendiri dan kelompok-kelompoknya. Bahkan tidak bisa membuat antitesis untuk tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman An-Bantani. Mereka cenderung menghina, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor, dan itu diikuti oleh pengikut-pengikut mereka. Ya, ada yang memecah belah umat Islam. Loh, yang memecah belah umat Islam ya mereka sendiri, HRS sendiri gitu loh. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena masalah ranah nasab habaib itu adalah ranahnya Rabbito Alawiyah, ranahnya HRS dan kelompok-kelompoknya. Akan tetapi di kesempatan yang lain HRS ini mengompori pribumi untuk menentang ya kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Usman An-Bantani yang semestinya ya tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah nasabnya habaib, diikut sertakan sama HRS. Ini artinya apa? Artinya yang memecah belah umat Islam itu ya HRS sendiri. Mengadu Habib dengan Kiai ya HRS sendiri dan kelompok-kelompoknya sebenarnya. Ya, kemudian memecah belah NKRI. Loh, yang memecah belah NKRI itu ya HRS sendiri dan kelompok-kelompoknya. Saya jelaskan dalam video yang tadi yang sudah saya upload bahwa HRS itu pernah menghina presiden kita dengan sebutan banci, jokodok, bahkan dengan terang-terangan mengatakan bangsa. Loh, ini jelas memecah belah NKRI. Presiden saja dihina, presiden saja direndahkan gitu loh. Kemudian Ba'alwi sendiri tidak ada yang menasihati HRS, semuanya diam. Bahkan ya yang muda-muda dari Ba'alwi ini juga ikut memecah belah NKRI ya dengan membangsat-bangsatkan pemerintah kita. Jadi yang memecah belah NKRI itu sejatinya ya RS lah, HRS lah. Ya, HRS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut saya apa yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Isomuddin di akun Facebooknya ini adalah sebuah kritikan tajam terhadap HRS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.